Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Kedengeran gak nih? Kedengeran suara towing. Gue yakin gak ada mobilnya. Lu lihat muka gue. Gue sih gak, agak sedikit gak yakin kalau ini mobil. Masa sih Acer ngasih gue mobil? Gak mungkin lah. Keren ya? Keren kalau ya? Velg, mungkin. Dua. Tiga. Oke, nah ini kita udah sebenarnya udah kerjasama sama timnya Mas Akbar, jadi kita mau ngeprengnya Mas Akbar nih ya. Dan ini udah ada towing, tapi bukan mobil beneran yang kita bawa, melainkan ini diecast, diecast BMW. Oh ya. Dan sekarang ini rencananya kita mau ke rumahnya Mas Akbar, terus mau ya sekalian ucapin selamat ulang tahun, kita kasih kue apa segala macam, kita jepelinnya segala macamnya ya. Habis itu baru si mobil ini datang. Kita lihat ekspresinya dia kayak apa nih. Jangan lupa nyanyi, 1, 2, 3. Cek suara dulu. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Terlandang ya. Aduh. Ayam pop sekandang. Yo, eh Mas Jumas. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup nanti enggak bisa makan. Oh iya benar. Ini kenapa rame-rame nih bawa kamera nih? Ini ada apa nih bawa kamera rame-rame nih? Coba nih. Udah telepon tuh kayaknya. Coba cek HP-nya mana HP-nya. Boleh nih, mic-nya dipegang. Banyak amat ini apa sih, mau bikin konten apa nih? Ini mau bikin konten apa nih? Ada 2 biji nih. Ini mau bikin konten apa nih? Enggak, cuma ini doang ngucapin. Apa? Terus ada titipan hadiah dari ini. Dari siapa? Dari ASR. Dari ASR? Iya. Hadiah apaan nih? Kok gue curiga? Nggak ada paket kok. Aman? Ada paketnya. Apa paketnya? Hah? Apa dong paketnya gede? Gede! Udah, tunggu dulu di sini, tunggu di sini, jangan mana-mana, tunggu di sini. Hah? Tunggu di sini udah pokoknya. Nih, apa sih? Tunggu di sini. Hadiah dari HSR. Hadiah dari HSR. Hah? Buka aja, buka. Ngapain buka pagar? Hah? Ngapain buka pagar? Pokoknya spesial deh pokoknya. Ini kayaknya mulai enggak jelas nih. Datang bikin konten. Gue videoin dulu deh. Datang, gue disuruh nunggu di luar. Terus bikin mic. Ada apa sih? Kedengeran gak nih? Kedengeran suara towing. Kalau towing biasanya bawa apa? Mobil sih. Mobil apaan? Mobil balap gue di bengkel kan? Mobil balap bengkel. Ya kali kita repot-repot bawa mobil balap kayak gini ya. Hah? Ngapain repot-repot mau mobil balap ke sini? Towing beneran gede. Ya Allah, saya bercanda. Nggak, ini serius nih. Serius. Ini towingnya. Apaan anjir towingnya? Nggak ada mobilnya. Ada. Saking cepernya banyak kelihatan. What? Coba bayangin mobil apa? Ayo. Gile. Ayo servis, kali-kali. Hah? Bohong nih. Gue yakin gak ada mobilnya. Ini apaan sih? Op. Ini apa sih? Ini ASR bawa towing. Hah? Wah.
Ini kadonya. Kadonya kecil banget. Kurang kerjaan lu pada. Bener-bener. Sampai bawa towing, bawa kadoin mobil. Mobil sih. Mobil-mobilan. Enggak bohong kan? Iya, enggak bohong. Kurang kerjaan lu. Ini apa maksudnya sih? Coba-coba telepon Hendra. Bilang makasih dulu dong udah dikasih kado. Halo. Makasih loh kadonya Pak Hendra. Luar biasa nih kadonya nih. Sampai pakai towing ini. Ini niat banget loh. Baru kali ini saya dapat kado ya yang sangat kecil dianterin pakai towing. Gue kira mobil beneran. Perasaan mobil balap gue ada di bengkel. Makasih loh nih Pak. Ini maksudnya apa nih tapi ngomong-ngomong nih Pak? Mantap kan Pak. Ini surprise, surprise Pak. Surprise sih memang. Tapi niat Pak. Tapi niat banget ini kecil banget. Nih, oh gini nih. Yang gedenya di kantor Pak. Bener loh. Ah, ya. Boleh di prank nih bohong nih kayaknya nih. Yang gedenya ada di kantor. Yang gedenya ada di kantor, tapi mainannya ini bagus seru, nih Pak. Hah? Jadi beneran nih, ini maksudnya, ini maksudnya kenapa mesti pakai towing nih Pak? Asli nih, saya bingung nih. Ini maksudnya kenapa mesti pakai towing kan? Aneh. Oh iya dong, biar seru. Ya, seru sih, saya udah ber. Nggak ada yang nganterin mobil kecil pakai towing Pak. Ada pitanya lagi, diikat lagi. Diikat biar nggak goyang. Ya ampun, makasih banyak, HSR Wheel udah ngasih saya kado. Ada di kantor yang gedenya. Emang ada beneran? Tanya dong. Ah bohong nih. Emang ada kado beneran di kantor nih? Yang aslinya ada Pak di kantor Pak. Nggak mungkin lah, masa, masa. Ah bohong ah. Udah dibikinin kuping keren. Dibikinin velgnya doang ya paling. Kayak kemarin kita bagi-bagi velg nih. Bener. Aduh. Nanti kantor ya. Iya bener ya. Bener. Ini gue kena prank nih sama Acer nih kayaknya. Yaudah deh. Oke Pak, thank you. Di kantor ya Pak. Ya, saya ntar lihat penasaran ke sana. Thank you Pak. Selamat ulang tahun lu Pak sebelumnya Pak. Thank you Pak Hendra, thank you. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Amin. Thank you Pak. Saya ntar ke kantor deh, saya penasaran. Nih. Ini enggak bener nih, pantesan lu pada bawa kamera mau ngeprank gua lo. Beneran kan ngasih hadiah mobil. Iya mobil, bener sih mobil. Gua seneng gua dikasih towing. Towingnya kan buat gua, lumayan buat cari duit. Bener ya bang? Lumayan buat cari duit. Aduh. Coba ini di buka dulu. Unboxing. Nih ini adalah hal yang luar biasa lo ini. Lo pernah dikasih kado? kecil banget tapi pakai dikirimnya pakai towing. Iseng banget. Itu mesti digini-gini buat krik. Pak. Pak, ini kayaknya ini ya mobil terkecil yang pernah bawa ya. Jalanan orang-orang pada aneh gitu. Iyalah gimana enggak aneh. Mobil mainan. Coba lihat. 1000 kali lipat lagi. Nanti harus dibawa. Mas, itu harus dibawa, Mas, nanti. Dipukul sama yang asli. Jalan lu ya, udah ngerjain gua lu ya. Hah? Udah sekarang gini mendingan. Daripada Mas bingung, sekarang kita jalan ke kantor aja deh. Gimana? Gua udah tahu paling velg kan. Ya udah deh. Kalau enggak apa? Kita buktiin aja. Gimana? Ya udah deh. Tapi gua mau mampir dulu bentar. Gua mau ke pas banget gua emang lagi mau ke makam bokap dulu. Wah, ya udah kan ulang tahun kan. Makam bapaknya dia kan bokap gue. Iya, ya. Bapak lu juga. Iya benar. Yuk, otw kita yuk. Ya. Yeah. Ntar gue siap-siap dulu. Oke. Okay. Nih, siap. Makasih kadonya. Iya, jangan lupa dibawa ntar dituker. Yes, berhasil. Kita sekarang lanjut ke Graha ya. Langsung aja. Bang Yosi, terima kasih. Sama-sama. Bro, kalau kalian mau jasa towing nih, Bro. Ah. Ya, hubungi nih Bang Yosi. Dekis aja bisa ya. Dekis aja bisa. Lagi mobil beneran. Oke. Sip, kita lanjutkan perjalanan. Lanjut lagi nanti ya.
Dari depan nih grillnya BMW. Dari depan grillnya BMW nih, ya kan? Dari depan. Di samping lo lihat nih. Jangan ke belakang bilang. Ini di samping ada velg Rai S1, Rai S2, Rai S3. Rai S3 ini yang baru mau datang. Pak Hendra, happy birthday, Pak. Terima kasih kadonya. Saya udah bawa tadi yang kecil. Ada di mobil. Nah, ini dia kadonya nih. Oh, cakep kan? Ini nanti jadi gede. Ini nanti jadi gede. Iya. Kayak yang top lempar dus langsung gede. Benar. Jadi ini apa disiram dulu biar jadi gede ya? Disiram dulu ya. Pak, ini tapi ini gede banget loh. Lah. Ini gede ini. Loh. Masa bohongan kan enggak mungkin segini, Pak. Oh, ya kan? Ini kayaknya nih ya, kayaknya ya. Gua enggak tahu. Dari ukuran ini seukuran mobil. Coba dipegang nih. Kalau kayaknya mobil, seukuran mobil, tapi gua udah make sure tadi gua telepon bengkel gua, BMW M6 ada di bengkel. Uh-huh. Ya kan? Oh, bukan mobil Bapak. Oh, ini bukan mobil saya, bukan. Bukan mobil balapnya Bapak. Bukan mobil balap, bukan nih, Pak. Bukan. Mobil baru. Mobil baru. Baru buat kapan? Serius lo? Jadi baru beli. Apa nih? Oh boy, gak mungkin ada mobil di dalam nih. Ada. Ini kan supaya ada efek-efek gitu. Eh hey guys. Nanti peleknya ini, Pak. Peleknya yang baru ya? Iya. Yang Rai S3. Iya, sekalian launching. Launching. Oh, ini pelek terbaru Rai series. Jadi ini sekalian launching, tapi gini-gini. Lu lihat. Lu lihat muka gua. Gua sih enggak agak sedikit enggak yakin kalau ini mobil, masa sih Acer ngasih gua mobil? Nggak mungkin lah. Kalau velg, mungkin. Ayo bukalah. Nih, velg nih pasti. Bukalah. Enggak. Hah? Ayo. Ngapain velg bikin peti segini gede? Ini bukanya. Gimana nih? Bukanya, ditarik. Tarik aja. Tar dulu. Ininya belum nih. Oh iya. Ini kita ceritanya cas gitu kan. Muncul ini bener nggak sih? Gila, heboh banget nih. Nih. Gimana cara mainnya? Nih, rotate this way. Putar. Gini, set. Yang depan yang mana? Yang ini atas dong. Yang ini. Satu lagi nih kurang. Nih. Kan gua. Rai. Gua agak deg-degan. Sini. Wah, iya. Habis nih asapnya nih. Coba kita lihat. Nih gua buka nih ya. Iya. Nih. Tapi rada berat ya, hati-hati. Serius nih? Iya benar. Berarti gua kebanting aja ya. Satu. Nih gua. Dulu. Di crop. Oke. Dua. Iya. Monyet. Bukan. Oh, gak bisa. Bukan. Wow. Yo, ada kan? Sabar. Perhatikan baik-baik. Lagi gue. Ada mas. Ada itu. Ada. Tuh. Ada. Ada tuh. Tuh. Tadi lu masih banyak tuh aspek. Mobil kecil lagi. Kecil lagi guys. Masa gak kelihatan gede sih? Setelah gua buka nih, Pak Hendra udah jauh-jauh gua kesini, padahal dekat. Di dalamnya lu lihat nih, ada mobil, beneran mobil. Tuh, kasih mobil. Luar biasa loh. Dari HSR, partner kita kasih hadiah mobil. Saya udah dapat 2 hari ini, mobil. Dua-duanya dari HSR, terima kasih banyak. Tapi thank you loh, ini Pak, menurut gua lo bikin ini aja effort buat gua nih, keren loh. Kami keren. Hey, happy birthday Mas Dema. Thank you, keren banget. Kalau ulang tahun ga boleh marah. Diambil dong kadonya, diambil. Saya ga marah, Pak. Ga boleh marah ya. Marah. Tolong diambil dong. Lagi ada tugas. Jadi udah dapat. Kan? Saya kemarin yang tadi mana? Sama enggak? Saya kemarin janjinya satu mobil nih, dua mobil loh. Dua mobil. Satu lebih kecil, satu lebih gede tuh. Iya benar. Udah ada peningkatan. Udah ada peningkatan. Kurang lebih butuh. Lihat ini bagus banget. Coba bentar. Oke guys, kita pulang ya. Pak, saya masih ada ini lagi nih. Kita masih ada acara lagi. Jadi kita enggak bisa lama-lama.
Soalnya kita harus ada... Kita pengen tiup lilin dulu sebenarnya. Iya, kita mau tiup lilin dulu. Street, mana kuenya, Street? Ada kue juga? Iya, ada kuenya. Oh gitu? Iya. Mana kuenya? Ada kuenya, Street. Street! Street! Kue! Bentar. Ini biar teman-teman gue update langsung ke hari kebahagiaan gue. Jadi gue spread kebahagiaan gue. Gue bahagia lo dapet 2 mobil. Dua mobil. Jarang-jarang dapat 2 mobil. Kalau pakai korek sama satu kue. Ada koreknya sih harusnya. Pakai korek yang ini. Saya kira tadi towingnya, Pak. Towingnya saya kira buat saya tadi. Lumayan buat nambah. Buat tambah pemasukan kan. Masa kasih towing? Towing bisa. Gak keren tapi. Tapi gak keren. Tapi iya, Pak. Tapi masih lebih berguna buat saya dibandingin diecast. Loh, ini bagus, Pak. Buat pajangan. Ini ketiganya nih, Mas. Tuh, ini ketiga. Oh, ini ketiga. Lebih gede, guys. Keren kan? Keren, lebih gede. Beneran kan? Ada kan? Ada. Gak percaya. Nih, lihat nih, Pak. Nah, lihat tuh, tuh, lihat tuh, 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 lihat tuh, 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 lihat tuh. Sama. Iya, ada jalan. Ini prank ya? Oh, datu. Kan? Ini prank ya? Lihat. Waduh. Lihat, Rai S3. Thank you. Eh, mantap Dominic Toretto nih, langsung. Ini di Amerika. Iya. Beneran. Tim HSR. Belknya bener sih. Iya. Tuh, sama kan? Taruh gitu. Hah? Ya, sama kan? Masa sih? Nih. Sama kan? Warna merah. Nih. Ini 2 pintu, ini 4 pintu. Tuh, F30. Velgnya warna kuning. Tunggu, bentar. Eh, gue dikerjain ya? Hah? Ini kado buat saya ini, Pak. Iya. Serius nih? Serius. Lebih enak dong, kasihan. Waduh. Sorry. Ini tadi cuma ngerjain doang. Aslinya ada. Gila. Wah, gila. Thank you, Pendra. Kita tas dulu kalau yang gini. Hey, serius nih? Serius. Ini yes, nih, guys. Guys, ini. Ini velgnya benar-benar Rai 3. Ini kan belum launching nih. Velg ini kan belum rilis. Launching ini, Pak. Ini justru. Oh. Kita sengaja mengeluarkan launching Rai S3 bersamaan dengan hari ulang tahunnya Pak Akbar. Gila, hari gila. Hari bahagianya Pak Akbar. Gila. Wah. Gila. Semuanya gila. Ternyata ada mobil beneran nih juga. Pak Hendra, thank you. Akhirnya keluar beneran. Gila. Setelah 2 drama mobil kecil ini. Kado gue. Pak, ini buat saya, Pak. Beneran. Iya, bener. Pak, ini beneran nih, Pak. Bener. Ini bukan prank. Sekalian launching buat Rai. Bener ya? Iya, bener. Ini sekalian launching velgnya Rai S3. Pulang langsung bawa. Sini. Langsung saya setir nih ya. Sampai jadi bener. BPKB, saya nggak ada nih ya. Ada. Wah. Waduh, gila. Lagi ya? Semuanya udah nih, BBK udah HSR. BBK udah HSR. Lower kitnya udah HSR. Lowering kit, waduh. Ya. Velgnya udah HSR. Velgnya udah HSR, ban akselera. Yos. Udah saya modif cakep dah. Wah, ini beneran nih. Tinggal pakai doang. Beneran gak sih? Beneran. Masa udah ada mobilnya bohong? Kalau yang tadi guys bohong. Beneran. Mobil beneran. Emang udah ada tanda ya? Aduh. Bentar. Gak ada minum ya? Gak ada minum nih, aus nih. Bentar. Pak Rahmat. Minta tolong. Bentar, saya ambil minum. Ambilin aku dong. Air minum. Pak. Guys. Gua enggak ngerti lagi mau ngomong apa. Sekali lagi ambil air aku dong. Selamat ulang tahun buat Mas Akbar. Semoga panjang umur, sehat selalu. Terima kasih banyak. Gua beneran enggak nyangka sih kalau ternyata ada mobil. Prank terbesar abad ini. Prank terbesar ulang tahun gue saat ini. Kuenya tuh. Kalau ini udah tadi ya. Jadi enggak usah ditiup karena lagi COVID, enggak boleh ditiup. Gua foto. Gua mau foto. Mana ini dia? Nyanyi dulu dong, happy birthday. Jangan lupa, kayak ABG kita. Kan masih baru 17 tahun? Oh iya benar. Kali 2. Saya masih, saat ini masih 17 tahun, Pak. Kebetulan, wah. Gue speechless sih, beneran.
Pak, ini beneran nggak nih? Bukan prank kan, Pak? Bener, mau bener. Ini abis ini setir, Pak, mau pulang, Pak. Serius? Iya tuh, kalau nggak saya pas udah di nol datang, no. Bener. Ada bos Surya di sini. Guys. Minum. Mas Akbar minta minum. Nih gue deg-degan deh. Gue deg-degan deh. Nih, kasih air Akbar Ais. Woi, woi, ada guanya juga ternyata di sini. Masur, waduh. Ini beneran nggak? Beneran nih, Pak. Beneran nih, Pak. Wah, gila. Thank you loh, HSR nih luar biasa loh. Thank you, Pak. Wah, gila. Beneran, guys. Gue kali ini gue speechless. Aus, bentar. Gue beneran apa. Yaudah. Udah, daripada nanya terus beneran apa enggak. Sekarang Mas Akbar masuk ke dalam. Bawa pulang mobilnya. Udah ada STNK, udah ada BPKB di dalam. Pulang dah. Lanjutkan hari. Ini beneran nih, gue masih berpikir kalau ini adalah prank, bener gak? Bener gak nih, Pak, ini beneran nih, Pak? Kalau yang pertama prank, yang kedua prank, baru yang ketiga bener. Jadi yang pertama tadi, yang ditowing ke rumah saya itu yang kecil. Iya, Terus yang di dalam box, yang rada gedean. Ini dalam box yang rada gedean. Nah, ini bapaknya nih, udah dapat langsung. Ini mobil beneran? Iya. Beneran. Ini beneran, Pak, buat saya? Beneran, buat Mas Akbar. Sama itu, dikasih juga dua-duanya. Buat di mobil. Oh kan jangan nangis gitu dong. Tisu. Percaya. Dapat 3 lo Pak kali ini. 3. Janjinya 1 jadi dapat 3. 3 mobil. 4 tahun ini ya. Dominic Toretto. Ternyata mobilnya. Ya udah boy, segitu dulu video kita kali ini boy. Sekali lagi selamat ulang tahun Mas Akbar. Masih sibuk di belakang. Ini boleh kita siinin ke mukanya nggak sih? Jangan dong. Oh, jangan. Covid kan lagi covid. Nggak boleh. Ya kan abis itu nggak kita makan. Nggak boleh tetap. Jangan. Nggak enak. Ya. Kuahnya enak. Alhamdulillah soalnya. Prank kita nggak prank juga sih. Maksudnya rencana kita bareng sama timnya Mas Akbar tuh AR tim tuh di belakang berhasil. Berhasil. Oke. Okay. Gila. Ide kita keren banget ya. Gila. Luar biasa. Gue bangga sih dengan ide gue. Lu juga bangga. Gila. Keren banget sih kita. Gila. Kita keren banget. Gila. Udah kita segitu dulu ya. Jangan lupa ingat HSR.